Ya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Didi. Ya, di sini Pak Didi akan melanjutkan materi teknik gitar dasar, yaitu pola petian. Nah, yang kemarin pola petian 1 dan 2, sekarang menginjak pola petian 3. Ya, langsung saja diterapkan dalam akor. Ya, kemarin sudah tahu cara memainkannya, yaitu pola petian 3 yaitu bass 3 2 1 2 3 ya, bassnya mengikuti akor. Kalau akornya A, bassnya di senar 5, baru senar 3 2 1 2 3 bass 3 2 1 2 3 bass. Nah, D juga sama, D-nya akornya di senar 4, jadi bass 3 2 1 2 3 bass 3 2 1 2 3 bass. Senar E yaitu bassnya senar 6, bass 3 2 1 3 2 bass 3 2 1 3 2 bass. Nah, untuk petian yang ketiga ini sama dengan petian 1 2. Jadi berlaku untuk 2 ketuk. Nilainya 2 ketuk. Jadi kalau 4 per 4 jadi kalau satu birama dimainkan 2 kali. Tapi agak cepat. Ya, contohnya lagi seperti ya, jadi dipetik dengan ketukannya agak cepat. Jadi A, A, D, D, dua kali ya. A, A, dua ketuk. E, ya seperti itu ya. Dan ini diterapkan dalam lagu. Ku lihat ibu peti. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Mas Intan pun terkena. Ya, seperti itu ya. Itu untuk petian, pola petian 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini adalah B 3 2 3 1 3 2 3 bass. Nah, jadi bass 3 2 3 1 3 2 3 bass. Nah, pindah bass 3 2 3 1 3 2 3 bass 3 2 3 1 3 2 3 bass. Nah, langsung dipraktikkan dalam lagu. Ya. Nah, ini agak pelan. Ini biramanya 4 per 4 ya, jadi satu pula ini berlaku 4 ketuk. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Di sini dua ketuk pakai petian satu atau petian